ke daerah Pasar Minggu, guys. Konon katanya, menurut kabar burung, ada KUJR yang mau ngukur-ngukur rel ke daerah Pasar Minggu, guys. Wah, itu langka sekali. Biasanya ke daerah yang ujung-ujung stasiun, guys. Daerah Bogor, Rangkas Bitung, Merak, Tangerang. Nah, sekarang ke Pasar Minggu, guys. So, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya, guys. Jangan lupa yang belum like, silahkan di like, silahkan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, selamat menonton, dan yo! Pasar Minggu, kali ini gue mau parkir motor dulu. Motornya luar biasa ini, guys. Wah, alarm saya bunyi. Wih, ada TM6033, guys. Si putih cakep nih, guys. Lihat dari depan, guys. Weh, mantap. Akhirnya ketemu TM6033 dari deket, guys. Tujuan Jakarta Kota. Persiapan berangkat, guys. Jalur 3 Pak 505 sinyal keluar J22 sepoyan 5 diizinkan berangkat.
Oke, jalur 3 diizinkan berangkat. A few moments later. Ini dia guys, penampakan dari transit dari jalur 10 atau jalur Bogor ke jalur Cikarang. Oh, sebelah sana. Lama nggak kesini lagi. Ini dia guys, jalur 8. Jalur 8 dulu adalah jalur railing. Tapi bandara bisa lihat lebih dekat sekarang guys. Nah, bisa lihat kereta api bandara sekarang guys. Waktu itu kan dari jauh ya. Sekarang lihat dari dekat yuk. Mau ke Jatinegara. Oke, kita naik JR205. Seri berapa nih? Kita lihat di kabin tengah. Harus ke depan aja. Seri 75. Seri 75 ya. Ini untuk mata rantai penularan COVID-19 dan demi kenyamanan bersama, kami himbau bagi para pengguna jasa KRL agar tidak berbicara secara langsung maupun melalui sambungan telepon genggam selama berada di kereta. Mengingat hal ini merupakan salah satu cara penularan COVID-19 melalui droplet. Pada jarak yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin maupun berbicara. Kami himbau pula selama berpergian gunakan KRL agar selalu gunakan masker dan tetap jaga jarak sama pengguna KRL. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Komuter lain tujuan akhir stasiun Cikarang. Stasiun Matraman guys, kita lihat penampakan stasiun Matraman. Kemarin saya dapat informasi di video dari PT KAI sudah ready, siap diresmikan guys. Ada videonya di Facebook PT KAI kalau nggak salah guys, KAI Komuter. Kita lihat penampakan Stasiun Matraman, Stasiun KRL. Ini dia guys, Stasiun Matraman. Thank you.
Wih, bangkunya masih diplastikin guys. Wih, masih dibungkus plastik. Bangkunya masih baru. Oh, masih ada pekerjaan-pekerjaan sedikit ya. Oh, ada perbaikan-perbaikan dikit. CC 201 7701 SDT. Wih, mantep pokoknya tuh guys. Stasiun Transit, Stasiun Jatinegara. Kita masuk di jalur 1, kita masuk di jalur 1. Kita akan buka pintu sebelah kiri. Kita ke jalur 3. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Oke, kita ke jalur 3 ya. Menurut info, penumpang bisa di situ nggak ya, Mas Alam? Atau itu penumpang KJJ? Jalur 3 berarti di sini ya. Wih, mantap! 1393 Argo Cirebon, tujuan Tegal Cirebon. Mantap. Wih, ada lock G20 guys. Mantap, CC 1338. Kereta Argo Dwi Pangga tambahan. Salah posisi, guys. Wah, ayo kita kejar ke sana yuk. Waduh, basah . Agak gelap, guys. Dari tadi, Om. Iya, di jalur sana, salah. Oke, tahu jarak deket guys. Lagi, wih, sliding door. Wih, ada kondektornya juga guys.